Itu bawang bombay. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Assalamualaikum semuanya. Tak terasa ya, besok itu udah memasuki tahun baru 2022 loh. Mungkin kalau video ini ada aku tuh udah tahun 2022 sih. Nah sekarang kan lagi malam tahun baru nih. Jadi hari ini di rumahku tuh ada acara kecil-kecilan aja sih. Jadi kali ini aku mau barbekyuan sama teman-teman sekampung. Aku mau siapin dulu bahan-bahannya. Nah ini yang kemarin aku beli nih. Ada sosis, terus ini daging sapi. Ada juga daging ayam, cuman ini belum aku marinasi. Jadi aku mau marinasi dagingnya dulu. Terus habis itu mungkin aku mau irisin sosis sama bumbu-bumbu yang lainnya. Oke, sekarang aku mau siap-siap dulu ya. Nah yang pertama aku mau marinasi daging. Ini daging sapi yang kemasan 500 gram guys, yang kemarin beli di toko frozen food gitu. Kita taruh sini. Ini udah aku keluarin dari kulkas sih, ini udah gak membeku tuh, udah kayak gini. Terus kalau ini daging ayam slice-nya nih guys, ini juga yang 500 gram tuh kayak gini. Nah selanjutnya kita marinasi, aku mau kasih bumbunya. Kita kasih ini dulu. Cukupnya aja sih. Kalau udah dikasih bumbu, sekarang kita aduk-aduk ya biar tersampur. Nah sekarang kita diamin biar bumbunya meresap. Sambil nunggu bumbunya meresap, sekarang aku mau irisin sosisnya ini. Jadi kemarin aku beli sosis kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Belum aku siapin, tadi aku habis pergi. Habis pergi bantunya gak apa-apa. Bantuin ya. Pas bawang bombay ya. Bawang bombay sama bawang merah. Bantuin ngupas ya. Bawang bombaynya udah dikupas tadi sama temen aku. Sekarang aku mau irisin bawang bombaynya. Sekarang bawang putih sama bawang merahnya udah dikupasin, udah aku cuci ya guys. Selanjutnya aku mau irisin. Jadi aku mau bikin sambal kecap aja sih. Nah sekarang tinggal dikasih kecap guys nih. Alhamdulillah sekarang udah siap semua nih. Aku sekarang mau berbagi-bagi teman-teman. Di sana sih di lantai aja biar lebih enak ya. Kita pindah diri dulu ya. Iya, oke. Okay. Kecapnya pedes apa mau kecap itu ya? Jadi yang biasa itu pakai kecap. Oh iya iya iya. Kecap itu yang biasa. Iki habis. Buka itu apa? Yang itu buka iya buka aja. Udah. Lalu pakai kecap ini aja. Lalu pakai kecap ini. Kecap biasa aja. Kecap biasa aja nih. Sama Firda. Kalau enggak nanti kecap sumbernya. Lalu pakai. Sekarang lihat yang pedes ya. Tuh. Kecap sumber itu aja.
Nah, ini. Iya. Dan itu. Iya. Jadi kalau ini lagi. Itu kerja. Wah. Doyan sapi? Oh, enggak. Enggak doyan. Doyan apa enggak gitu? Ayam ya. Oh, kita gunting dulu gunting guys. Gunting. Nah, ini gunting. Oh, ya. Kalau di Korea kayak gini biasanya tirisnya pakai gunting. Ini tahun baruannya, enggak kemana-mana tapi Malam tahun baru ini, bebek bulan barang teman kamu guys. Enggak usah ke mana-mana. Di rumah saja udah cukup. Sudah matang guys. Ayo dinikmati. Mari kita makan. Kita coba. Sudah itu makan. Gedean, udah kamu jadi kamu ya lah, dulu kembali sini ya, digosok. Ini nasi, ada di sini. Udah matang? Udah. Mana sih? Itu? Siapa nya? Itu? Ini kerja doyan apa? Tuh sini. Kalau dia bukan air, bukan. Cepat. Coba dulu. Sekarang juga doyan, Fir. Makan, Fir. Gitu. Iya. Iya, Mama. Itu bawang bombay. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ini nasinya. Makan sih. Makan sih. Makan. Tumpah. Ayam. Pakai nasi ini. Kompor terakhir guys, nih. Wah, udah habis. Later. Alhamdulillah, beres-beresnya udah selesai guys. Nah sekarang kita lagi beres-beres, tinggal nyuci mencuci. Habis itu mungkin kita bakalan karaoke. Buat teman-teman semua, Happy New Year, selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga impian teman-teman yang belum tercapai bisa terwujud di tahun 2022 juga. Amin ya rabbal alamin. Yaudah dulu vlog kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan yang belum follow Instagram aku, biar di follow @sileli. Bye.